Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Hayati Aini di sini ingin berdiskusi tentang percubaan SPM 2017 Perlis Matematik Tambahan Kertas 2 soalan nombor 10. Soalan ini melibatkan topik geometri koordinat ataupun koordinat geometri. Kita lihat apa maklumat yang kita boleh kumpulkan berdasarkan penyataan soalan ini. Nyatakan bahawa segitiga ini bersudut tegak, PSR adalah garis lurus dan titik S terletak pada paksi Y. Maklumat seterusnya, persamaan garis lurus PQ kita, persamaan garis lurus PQ adalah 3y tambah x sama dengan 18. Ya. Di situ juga kita boleh mendapat satu maklumat tambahan iaitu kecerunan PQ. Jadi bagaimana kita nak dapat kecerunan PQ? 3y sama dengan negatif x tambah 18. Y adalah negatif 1/3x tambah 6. Jadi, kecerunan PQ adalah negatif 1/3. Secara automatik, kecerunan QR kerana ianya berserenjang adalah 3. Nampak tak? Hanya dengan satu maklumat ini dan kita faham bahawa ini adalah berserenjang, kita boleh dapat dua maklumat tambahan iaitu kecerunan PQ dan kecerunan QR. So, setelah kita dapat kecerunan QR dan kita juga tahu titik A, maka kita boleh menjawab soalan A1. Kerana untuk menjawab satu soalan persamaan garis lurus, kita hanya perlu tahu kecerunan bagi garis tersebut berserta satu titik yang berada pada garis tersebut. Okey, untuk A2 pula, apakah perancangan kita? Ya, kita tahu titik Q itu berada di antara persilangan PQ dan QR. Saya ulang. Q adalah titik persilangan bagi garis PQ dan QR. Apabila kita nak mencari titik persilangan, kita perlu tahu garis lurus persamaan garis lurus PQ dan juga persamaan garis lurus QR. Maka kita akan dapat Q. Okey, seterusnya untuk menjawab soalan B pula, perancangan kita, kalau titik T itu ada lokus, T mestilah XY. Tetapi disebabkan dia menyatakan bahawa titik itu jaraknya daripada S adalah sentiasa 3, bermakna kita mesti berusaha untuk mendapatkan koordinat bagi S. Bagaimana kita nak dapatkan koordinat bagi S? Ya, kita kena dapatkan dahulu persamaan bagi garis PSR. Ada dua cara yang kita boleh gunakan. Nanti cikgu akan tunjuk satu cara sahaja, iaitu mencari kecerunan dan juga mencari persamaan sebelum menggantikan nilai bagi koordinat S. Jom kita cuba sekarang. Bagi menjawab soalan 10A1, seperti mana yang cikgu katakan tadi, kita perlukan satu kecerunan QR dan juga titik yang berada pada QR iaitu R4-2. Kenapa kita tak ambil Q? Sebab kita tak tahu Q. Tapi R juga berada pada garis lurus QR. So, kita dah tahu bagaimana kita nak dapatkan. Kita dah tahu kecerunan PQ kita
adalah berdasarkan maklumat persamaan yang diberi, iaitu negatif 1 per 3 kerana QR adalah berserenjang, maka kecerunan QR adalah 3. Ya, ingat ya, bila darab kedua-dua kecerunan ini mesti menghasilkan negatif 1. Okey, seterusnya kita gunakan Y tolak negatif 2 sama dengan 3 X tolak 4. So Y sama dengan 3X tolak 12 tolak 2. Maka jawapannya adalah Y sama dengan 3X tolak 14. Ini adalah A1. Untuk A2, cikgu cerita tadi Q itu adalah titik persilangan bagi garis lurus PQ dan QR. Jadi kita gunakan metod persamaan serentak di sini. Kita dah ada persamaan bagi PQ, iaitu negatif 1 per 3X tambah 6. Ini adalah PQ. Dan lagi satu yang kita dah dapat jawapan ni, iaitu A1, kita dapat persamaan Y sama dengan 3X tolak 14. Ini adalah persamaan bagi QR. Kita buat persamaan serentak di sini. 3X tolak 14 sama dengan negatif 1 per 3X tambah 6. Okey. 3X tambah 1 per 3X sama dengan 20. 10 per 3X sama dengan 20. X adalah 6. Dan Y pula, kita pilih mana-mana persamaan yang ada. Kita boleh pilih persamaan PQ atau persamaan QR. Cikgu pilih persamaan QR. 3X diganti dengan 6 tolak 14. Y adalah 4. Maka titik Q adalah 6, 4. Seterusnya, untuk menjawab soalan B pula, dinyatakan bahawa satu titik T bergerak dengan jaraknya dari S. Maknanya dia kata TS adalah 3. Masalahnya sekarang, kita tak tahu titik S. Bagaimana kita nak mencari titik S? Ya, satu cara untuk mencari titik S adalah dengan mencari persamaan garis lurus bagi PR. Persamaan garis lurus bagi PR. Yang kita tahu bahawa S itu titiknya, nilai X-nya kosong. Kita hanya perlu cari Y sahaja. So, kita boleh guna ada beberapa metod. Cikgu guna metod ini, iaitu cikgu cari dulu kecerunan PSR, iaitu 8 tolak negatif 2 per dengan negatif 6 tolak 4 menjadikan ianya adalah negatif 1. Okey, lepas tu cikgu cari pula persamaan. Cikgu dah tahu kecerunan. Cikgu pilih salah satu titik yang ada, sama ada titik P atau R, untuk mencari persamaan. So, cikgu buat keputusan, cikgu nak pilih titik R ya. So, Y tolak negatif 2 sama dengan negatif 1, X tolak 4. Maka Y sama dengan negatif X tambah 4 tolak 2. Maka Y adalah negatif X tambah 2. Okey. Harus diingat di sini, kalau pelajar lupa, S adalah pintasan Y. Jadi, kita tak perlu bersusah payah di sini. Kita dah dapat dah pintasan Y di sini. Ya, ingat ya, ada yang lupa mungkin. Y, MX plus C. So, koordinat bagi S
adalah 0.2. Okey, dah dapat titik S, kita barulah kita boleh melancarkan operasi untuk mencari persamaan lokus kita. So, kalau S adalah 0.2, T adalah XY kerana dia adalah titik lokus. Kalau TS sama dengan 3, ya, TS sama dengan 3 bermakna X tolak 0 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 iaitu 9. Cikgu tak letak tanda punca kuasa lah. Ya? Okey, di sini X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4 tolak 9 sama dengan sifar. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tolak 5 sama dengan sifar. Jadi, inilah jawapan bagi persamaan lokus apabila jaraknya dari titik S adalah sentiasa 3 unit. Cuma yang menyukarkan keadaan di sini adalah kita terpaksa dulu cari titik S. Ya, itu saja buat kali ini diskusi kita. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.